Penerjun pertama, Brigpol Zainul, dengan membawa bendera merah putih. Penerjun kedua, Brigpol Sutedi Pabeli, membawa bendera lambang Muhammadiyah. Penerjun ketiga, Ibda Yeni Dwi Hermilah SH, membawa bendera lambang Aisyah. Ibda Ali Afandi SH, membawa bendera lambang Muktamar. Ibda Alfian Syahfidi SH, membawa bendera jargon perempuan berkemajuan. Brigpol Sujitno M. Batau, membawa bendera jargon memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Brigpol Zulfahmi SE, membawa bendera foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baraka Sutrisno Wawor, membawa bendera foto Nyai Siti Walida. Kompol Anjil Fauzi Esa, parasu cepat dan juga sebagai koordinator tim penerjun. Dan yang lebih membanggakan, beliau dibesarkan di keluarga Muhammadiyah dan merupakan alumni SD SMP Muhammadiyah di Indramayu. Ya, Ibda Muhammad Ibrahim, parasu cepat dan membawa bendera Polri. Mari kita beri sambutan yang meriah. Ya, semuanya mari kita lihat langit-langit indah di kota Solo sudah mulai ini ya, Bayu ya, sangat luar biasa sekali aksi terjun payung ya. Istimewa. Ini kita bisa saksikan di layar. Bisa kita saksikan yang akan mendarat pertama. Iya. Beliau adalah Kompol Anjil Fauzi SH. Iya. Dengan parasu cepat dan juga sebagai koordinator tim penerjun ya, gadis iya. Ya. Dan yang lebih membanggakan sekali lagi kita sampaikan, beliau ini dibesarkan di keluarga Muhammadiyah. Merupakan alumni SD SMP Muhammadiyah di Indramayu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wow. Mendarat dengan tepat, luar biasa sekali. Kita juga bisa melihat bersama penerjun yang akan mendarat kedua. Beliau adalah Baraka Sutrisno Wawor dengan membawa bendera foto Nyai Siti Walida. Boleh berikan apresiasi tepuk tangan untuk Baraka Sutrisno Wawor. Luar biasa wow. Sekali telah mendarat dengan tepat. Kita juga bisa saksikan penerjun ketiga yang akan mendarat. Beliau adalah Ibda Ali Afandi Esa yang membawa bendera lambang Muktamar. Boleh kita sambut sekali lagi dengan tepuk tangan yang meriah. Ya, untuk bendera Muktamar dan juga bendera Muhammadiyah akan langsung diserahkan kepada Bapak PP Ketua Muhammadiyah dan juga Ketua Panitia dari Muktamar. Ya, akan diserahkan kepada Sekretaris Muhammadiyah dan Ketua Panitia. Wow. Thank you.
Kembali mendarat dengan mulus tentunya ya. Iya, luar biasa sekali. Kita masih menunggu untuk penerjun selanjutnya mendarat, iya, ya gadis ya. Kita masih menanti yang masih ada di sana. Kita lihat dari video tren itu masih ada beberapa ya Kak Bayu ya. Ya, ini yang bisa kita lihat di layar merupakan penerjun yang membawa foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya, dan aksi terjun payung istimewa kali ini dukungan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Bekerja sama dengan tim penerjun BRIMOB, Mabes Polri, serta TNI, para penerjun membawa 10 bendera. Baik, kita masih menunggu. Iya, kita masih menunggu, masih banyak sekali di langit-langit Indah Kota Solo ya, ini. Betul. Para penerjun yang sangat luar biasa. Mari kita beri sambutan yang meriah. Mana suaranya, stadion mana? Wow. Dan sudah terlihat juga yang akan mendarat, beliau adalah Brigpol Zulfahmi SE yang membawa bendera foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Brigpol Zulfahmi SE membawa bendera foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Luar biasa sekali, telah mendarat dengan tepat. Wow, wow. Aksinya keren ya. Aduh, iya. Gadis bisa seperti itu. Waduh, susah kak ya kayaknya. Saya bisa terjun. Bisa. Ke hatimu. Selamat gak ya. Selanjutnya kita juga bisa melihat. Iya, di atas sana. Selanjutnya ya. Sudah ada bendera dengan logo Muktamar ya, Bayu dan juga seluruh hadirin di Stadion Manahan Solo. Oke, kita sambut Ibda Ali Afandi SH membawa bendera lambang Muktamar. Wow, telah mendarat dengan tepat di Stadion Manahan Solo. Adanya bendera. Dan selanjutnya Brigpol Sujitno M. Batau yang membawa bendera jargon memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Penerjun selanjutnya kita juga bisa melihat gadis, iya. Beliau adalah Ibda Muhammad Ibrahim Esa, dengan parasut cepat dan membawa bendera Polri. Wow. Luar biasa sekali ya. Oke, dan masih ada satu lagi Bayu dan seluruh hadirin di Stadion Manahan Solo. Kita lihat ke atas, ada bendera merah putih, bendera kebanggaan kita semua. Kita sambut dengan meriah. Brigno, Brigpol, Zainul. Membawa bendera merah putih. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangannya untuk
Brigpol Zainul yang membawakan bendera kecintaan kita semua, bendera kebangsaan Republik Indonesia, merah putih.